Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Minyak bumi termasuk ke dalam salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini disebabkan proses pembentukannya yang membutuhkan waktu amat sangat panjang. Memang minyak bumi diketahui berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, tapi sisa-sisa makhluk hidup tersebut harus tertimbun dalam tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Ya, sehingga membentuk fosil. Eits, tapi bukan bumi berasal dari dinosaurus ya. Fosil yang dimaksud adalah fosil jasad renik seperti mikroalga yang mengandung silika, cangkang hewan yang sangat kuat, atau bahkan serbuk sari dari tanaman. Jasad renik ini akan mengalami pembusukan, kemudian mengendap di bawah permukaan perairan. Seiring berjalannya waktu, endapan tersebut akan terbawa oleh aliran air sehingga terakumulasi di dasar laut dan membentuk batuan induk. Kemudian, batuan induk ini tertimbun oleh beberapa lapisan batuan lain yang diantaranya bersifat dapat dilalui oleh cairan. Lapisan-lapisan batuan ini akan terdorong ke permukaan akibat tekanan tektonik. Sedangkan batuan induk akan mengalami reaksi kimia akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi, membentuk senyawa hidrokarbon yang kita kenal dengan minyak bumi. Setelah terbentuk, minyak bumi tersebut akan bergerak menuju tempat yang tekanannya lebih rendah, yaitu mendekat ke permukaan melalui lapisan batuan di atasnya, sampai terperangkap di bawah lapisan batuan yang kedap terhadap cairan. Daerah perangkap minyak inilah yang dicari sebagai potensi sumber cadangan minyak bumi. Sampai saat ini, negara dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia adalah Venezuela dan disusul oleh Saudi Arabia, sedangkan Indonesia berada jauh di bawahnya. Jadi, sudah paham ya pentingnya menghemat bahan bakar minyak? Jangan sampai nanti anak cucu kita kesulitan untuk memperolehnya.